Hai murid-murid, dalam video ini saya akan tunjukkan cara bundarkan nombor kepada ribu terdekat dengan gunakan kaedah Q. Dalam dua video lepas, kita dah lihat bundarkan nombor kepada puluh terdekat dan juga ratus terdekat. Kita gunakan cara yang sama untuk bundarkan nombor kepada ribu terdekat. Okey, pertama sekali kita mesti tulis nombor-nombor miskin dan nombor-nombor kaya. Miskin, kaya. Okay, nombor-nombor miskin adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nombor-nombor kaya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nombor-nombor ini murid-murid mesti kena hafal dan ingat. Okay, sekarang kita terus kepada soalan pertama. 4,240. Okay, kita nak bundarkan nombor ini kepada ribu terdekat. Okay, sebelum itu kita tulis dulu nilai tempat. 10, 10 saya tulis pu, 100 saya tulis ra, 1000 saya tulis ri. Okey, kita nak bundarkan kepada ribu terdekat. Okey, dekat sini ribu adalah nombor 4. Dekat nombor 4 ni kita buat Q. Anak panah mesti tunjuk nombor sebelah dekat sini. Jangan pergi tunjuk sini ataupun dekat sini. Okey, tengok dekat nombor sebelah anak panah ni, nombor sebelah 2 ni tergolong dalam nombor miskin. Jadi 2 ni tak boleh bagi 1 dekat sini. Jadi terus jadi sifar, ni pun jadi sifar, ni pun jadi sifar. 4 ni tulis balik. Jawapan adalah 4,000. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua iaitu 2,566. Okey, sama macam tadi. Pertama sekali kita mesti tulis nilai tempat. 10,000. Okey, kita nak bundarkan nombor ini kepada ribu terdekat dengan guna cara Q. Okey, ribu dekat sini adalah nombor 2. Buat Q, anak panah mesti tunjuk 5. Okey, 5 ni tergolong dalam nombor kaya. Kalau tergolong dalam nombor kaya, maksudnya ia boleh bagi 1 kepada nombor sebelah. Okey, kita bubuh tambah 1 dekat sini. Bila 5 ni dah bagi 1 dekat sini, 5 ni akan jadi sifar. Okey, tak sama macam soalan tolak. Bila 5 ni bagi 1, 5 ni jadi 4. Itu adalah soalan tolak. Ini soalan bundarkan. Kalau soalan bundarkan, kalau 5 ni dah bagi 1, mesti jadi sifar. Nombor ni pun ikut sifar. Sifar. Okey, 2 tambah 1, 3. Jawapan adalah 3,000. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 9,601. Okey, sekarang kita kena tulis dulu nilai tempat. 10,000. Okey, tajuk kita bundarkan nombor kepada ribu terdekat. Jadi ribu dekat sini 9. Buat Q. Okey, nombor sebelah 6. 6 ni tergolong dalam nombor kaya. Jadi 6 kena bagi 1. Tambah 1, 6 akan jadi sifar. Sifar, sifar. 9 tambah 1 dapat 10. Jawapan adalah 10,000. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir iaitu 8,040. Tulis 10,000. Okey, nak bundarkan kepada ribu terdekat. Buat Q. Panah-panah tunjuk nombor sebelah iaitu sifar. Okey, sifar ini tergolong dalam nombor miskin. Okey, jadi sifar ni tak boleh bagi 1. Sifar akan jadi balik sifar. Sini pun jadi sifar. Sini pun jadi sifar. 8 ini kita tulis balik. Jawapan terakhir adalah 8,000. Ini adalah 4 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan ini dengan kaedah yang saya telah ajar dalam video ini. Saya harap murid-murid faham apa yang kita belajar dalam video ini. Sekian, terima kasih.